Halo guys, kembali lagi bersama Gudang Apa Aja. Kali ini saya akan mereview sebuah modul PCB power supply step down ya, tegangan. Ini dari input ini bisa masuk sampai 40 volt. Dan untuk range outputnya itu antara bisa disetting antara 1,25 sampai 40 volt ya. Untuk outputnya sendiri keluarannya itu 2 ampere. Nah, di sini ini buat apa potensio buat mengatur outputnya ya. Terus di sini juga ada ini ada LCD indikator buat tegangan out sama apa in sama out. Selain sebagai step down ini bisa digunakan untuk modul power bank atau power supply untuk perangkat elektronik seperti sound card atau light running atau apa. Di sini kita lihat menggunakan IC LM2596S. Langsung kita coba. Saya masukkan tegangan 12 volt. Oke. Ini terlihat 12 volt ini. Ya. Dan kita tekan sini ini untuk melihat tegangan outputnya. Di sini kalau tekan lagi kita inputnya. Baik, langsung kita setting aja di tegangan outputnya ya. Kita pindahin dulu. Kemudian kita putar di sini ya. Kita atur mau seberapa ini. Nah. Ini sekarang 4,5. Kita kecilin lagi nih sejauh mana range-nya. Kita kecilin lagi sampai nah 1,9 1,4. Ternyata hanya bisa paling kecil 1,4 ya. Kita lihat di multitester berapa. Ini 1,2. Berarti lebih akuratan pakai Sanwa ini ya. 1,2. Dan untuk maksimalnya kita atur lagi. Ini terus naik, terus naik. Terus putar aja, ini tidak ada mentoknya ya. Jadi ini muter. Ini 7, apakah dia bisa menaikkan tegangan atau hanya penurun aja? Ini dia mentoknya di 11,6 ya. Kita lihat di multitester 11,5. Ini sebenarnya aslinya berapa? Kita lihat di display. Oh, ini inputnya ini 12. Coba kita ukur pakai ini ya. Ini tester ya. Nerf di sini antara 12. Ini 12,2. Oke, gitu aja. Semoga bermanfaat. Terima kasih.